dua anak manusia. Mereka begitu saling menyinta dan begitu bahagia. Tetapi sungguh mereka tidak tahu apa warna cinta di akhir kisah. Kabut hitam membayangi mereka yang mencekam begitu menyeramkan. Hidup cinta tak mencapai tujuan, kanda sekarang di tengah perjalanan. Oh, kasihan. Buat yang menyapa Pak Anissa spesial. Juga bocah-bocah jas keluarga. Orang yang ketiga membawa cerita akhir pertemuan, membawa kematian. Cinta segitiga membawa derita akhir pertemuan, membawa kematian. Begitulah sebuah kisah cinta, satu hati untuk dua saudara. Tak seorang pun di antara mereka bahagia dalam hayalan cinta. Oh, kasihan. Spesial buat yang punya Tukuk Anissa. Makasih juga buat yang punya Haji Sukarga. Buat Kang Prapos, Kusyendi. Karena di dalam dunia ini cinta segitiga tidak akan berakhir bahagia. Memecah mereka, membakar rencana sekejap mereka. Cinta segitiga membawa derita akhir pertemuan, membawa Begitulah sebuah kisah cinta, satu hati untuk dua saudara. Tak seorang pun di antara mereka bahagia dalam hayalan cinta. Oh, kasihan, oh,
buat yang punya hajat sekeluarga. Juga kembali buat yang punya Tuan Anissa. Mantap. Memecah mereka, membakar jalan sekejap neraka. Cinta segitiga membawa derita, akhir pertemuan membawa kembali buat yang sudah bergabung bersama Lesti di Kisah Hati Kanada Channel. Begitulah sebuah kisah cinta, satu hati untuk dua wanita. Tak seorang pun di antara mereka bahagia dalam hayalan cinta. Dan sebuah cerita kehidupan di dalam dunia cinta segitiga, sungguh mereka tidak tahu apa warna cinta di balik kisah cinta. Khusus kembali buat Nok Cinta Segita Nok Mai, juga kembali buat rekan-rekan panitia. Orang yang ketiga membakar rencana sekejam neraka. Cinta segitiga membawa derita, akhir pertemuan membawa kematian. Terima kasih buat Kang Propos Kusyendi yang sudah bergabung. Begitulah sebuah kisah cinta, satu hati untuk dua wanita. Tak seorang pun di antara mereka bahagia dalam hayalan cinta.